everybody. 안녕하세요. What's up, dude? How are you? Now you're watching my first on vlog. Yes. Ini on vlog pertama gue. Gue buat on vlog ini karena terinspirasi sama Chandralia. Gimana aku lihat on vlognya di YouTube, bagus juga dia buat on vlog. Jadi gue ikutan aja. Gue buat on vlog pertama ini buat In the School in the Creation. In the School in the Creation lagi buat event nih. Event buat video, temanya ini tentang Indonesia cerdas. The Wifi in the School ya. Itu Wifi yang paling gue suka di sekolah. Downloadan cepet. Oke bro, what's up? Gue introduce myself dulu ya. Nah, nama gue Erik Darmansyah. Tapi biasanya orang manggil aku Erika. Dan gue sekolah di SMA Negeri 5 Batam. Di number 1 SMA 5 itu SMA yang paling kuat. SMA gue itu banyak prestasinya. Siswa-siswanya kece-kece. Nah lihat nih prestasi-prestasi SMA 5 banyak. Tema video kali ini adalah tentang guru-guru di SMA gue, SMA 5 Batam. Di SMA 5 itu gurunya itu baik-baik, kece-kece, keren-keren. Thumbs up, thumbs up. Gue perkenalin sedikit aja sih guru-guru di SMA 5 yang paling famous. Ada Bu Delima, guru ekonomi. Terus itu Pak Ritonong, guru bahasa Indonesia. Bu Kiki dan Bu Ika, Bu Septemberina, Sir Ono, dan masih banyak lagi. Nah, Bu Aslah itu guru matematika sih. Bu Aslah ngajarnya bagus, keren, dan mudah dimengerti. Meskipun teman-teman gue yang di belakang masih tidur-tiduran di belakang. Pak Diskuriti, Pak Diskuriti. Bu Diono itu guru agama Islam, guru kami dong, keren sih. Belajar sama dia mudah dimengerti juga. Namun, kalau kami lagi kena kesalahan, enggak nih. Wajah kami habis kena coret-coret. Nih lihat nih foto-fotonya. Dan juga ada Pak Tribudi. Udah sering potong rambut kami. Karena rambut kami panjang. Tapi benar juga sih, kita sebagai siswa harus menjaga kebersihan kita, termasuk rambut juga. Jangan panjang-panjang, harus dipotong dong. Kalau nggak dipotong, jadi sarang burung kali ya. Dan ada Pak Mariono. Aku salut sama bapak ini karena dia ngajar dengan menggunakan kursi roda. Dan perjuangan dia mengajar itu sangat takjub. Gue salut sama dia. Cara mengajar dia pun baik, santun, dan mudah dimengerti oleh siswa. Aku merasa bersalah juga karena pas ujian kemarin aku juga pernah nyontek di belakang meskipun dia tidak mengetahui. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku, Pak. Guru kesenian kami. Bu itu lagi ngerjain teman kami yang namanya Niko. Lihat nih, karena di si Niko ini lagi ulang tahun. Dia dikerjain, dihukum. Sari men adang. Cara ngajar dia itu keren. Bapak itu selalu terinspirasi dengan tokoh proklamator kita, yaitu Pak Soekarno. Tiap masuk pelajaran kami, bapak itu selalu menceritakan kami sejarah-sejarah tentang Soekarno. Rasanya itu seru sih belajar sambil mendengarkan cerita. Yel-yelnya anak sembunli. Bapak itu yang ngajarin. Semboyan SMA 5. Itu aja deh guru-guru yang gue ceritain kali ini. Di on vlog ini gue pengen bilang kalau gue sangat berterima kasih kepada guru. Kaulah pelita dalam hidupku. Kau selalu memberikan ilmu-ilmu yang berguna untuk kami. Tanpa engkau, kami tidak akan bisa menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi yang telah kami harapkan selama ini. Guru, terima kasih atas perjuanganmu selama ini. Engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku berjanji, guruku, aku akan menjadi generasi Indonesia cerdas berikutnya.